ya kok atas? Atas ke Merapi. Oh, arah Merapi. Anu. Kali Putih. Kali Putih. Nggih. Kula ten Pasar Anyar. Bapak Pasar Anyar. Pasar Anyar. Nggih, sak derenge Mertoyudan niku. Kanan. Sak derenge kota. Lho, kok Mertoyudan to? Nanti sing niku to sing pendidikan itu sekolahan niku. Pasar Anyar. Jogja kan? Anu nek kulone ten Jogja, tapi bapak mertua Magelang. Nggih, Mas. Pun kula kepanggih. Kula niku nemer yen suka bolos dolan. Bolos tapi bolos bagus mungkin. Sekolah. Yeah. Sekolah itu kan formal ya. Nggih, yeah, iya. Yeah. Tapi enggak masuk atau kadang udah masuk pas istirahat itu keluar sama teman malah ngaji di itu ditempel ngebong tuh. Oh, tempel. Kadang ya iya. Muntilan di selokan. Yeah, muntilan. Itu ya agak sedikit sedikit kurang baik. Itu malah kebedaan terus sampai di Sleman. Oh. Sampai pacar pabrik Medani gitu. Medani. Anak muda ya seperti itu. Janji. Lah kan kok ndang ta mriki? Kulo ten wahone nembe 1 tahun. Kalau yang di Tanjung Selurnya kemarin sempat 8,5 tahun di sana. Berarti Tanjung Selur Bulungan. Di Waho berapa halus tembus. Di Waho ini sudah enggak perlu adaptasi. Jadi kan di training di mana? Diuji di Bulungan. Nggih. Kula mlebet Waho niku tahun 2000 10 pertamanipun nggih masuknya ikut anu kula ikut napa KKN ten agro ten DSN ten program KKN di sana saya ikut dari Jogja sama teman-teman bersepuluh terus 2011 diajak gabung kerja di DSN lah. Tahun 1987 akhir pulau sampai memiliki nonton jarak sepekan dua pekan itu milir milir kalau mau sampai rendah kan lewat sungai jadi di kapal itu ada anak muda sedap ada ke ini itu kok UGM ya tulisannya nah, karena orang belola lama di Kalimantan kalau ada tulisan UGM karena Jogja itu kan ya, selalu ada di selalu ternyang-nyang ada di seperti Jogja, Muntilan, Magelang itu kan biasa ya, Sleman, Medani yeah, makanya penasaran itu apa mau KKN apa mau cari kerjaan di HTI tahunya di HTI iya tahunya dulu HTI ya. HTI jadi penasaran pas itu bangun saya nggak lihat pas nggak mau baca-baca di kaosnya itu kayaknya kok deket banget rasanya itu kok yuk ada yo iya itu lah perjalanan terus 2011 ditempatkan di Tanjung Selor Tarakan sana kan sana ada adu ya iya ada adu terus ini ada satu bendera sama sini satu bendera ini situ terus 8,5 tahun baliklah anu lahiran anak kedua terus balik Jogja. Ini istri dapat orang berapa? Istri orang Magelang, orang Jogja. Maka kalau ini pun untuk anu apa ada sedikit mungkin tambah seni tambah bagus. Seandainya istrinya orang Dayak gitu sama Magelang. Dulu apa lagi ya TI kan juga itu ada mantul sekarang juga istrinya orang Daya nanti lagi diajak main ke Jogja dinaikkan andong seneng lah gimana seneng ya dan seterusnya di situlah saya keindahannya iya kebetulan istri kan kenal di kampus ya udah
sempat saya tinggal juga lama kan. Habis itu ya, anak kedua udah tak balik dulu aja. Terus resign. Habis itu kemarin awal tahun ketemu kali anu mantan manajer saya, GM saya. Tadi sih kita lagi yuk Kalimantan bantu dulu dong. Kemana lagi? Di mana? Ngapain? Ya udah terus akhirnya wes lah berangkat lagi ke sini. Diajak lagi sama mantan. Satu lama mata itu. Eh? Satu lama mata. Diajak terus bikin ini timbangan-timbangan sawit itu sama apa nyari buah sawit masyarakat. Mulah timbangannya Pak Kadirin. Itu jodohnya wes Pak Dewes, yuk dihidupin lagi lah timbangannya. Ya kita kelola, ya udah sampai sekarang lah di situ sudah. Mantap. Ya sedulur Dewes, ya Bapak Ibu Edwi. Ya Allah itu luntur ya. Iya, ada hambanya yang memang mesti memang mencari rezeki, mencari jalannya apa yang ingin menjemput rezeki yang lagi kemarin. Jadi istri masih di Jawa. Soalnya anak-anak udah sekolah, terus mau diajak pindahan sini kan masih ribet, masih repot. Ya udahlah, tak pilih dulu di sana sekolah. Enak. Di sini nyari duitnya, di sini di sewa. Enggak tenang itu. Jogjanya tapi gimana tuh? Di pojok beteng. Apa geran? Kelorian. Nek. Anu kemutan kasongan. Dereng. Bantulah. Terus kalau kan tahun pinten guys? Sekitar tahun belum tahun 70 mungkin. Belum lahir. Wah, belum lahir jadi gambel kalau beribu banget. Ya kalau saat ini pun jalan 8 kok 8. Oke. Iya, sok pinter sat nih ini kan. Jalan 67 kalau 67. 67 kan 66. Wes pesenan. Alhamdulillah. Minta memandang itu. Lah, niku kunci ini. Kulo mboten betah ten jawi niku pun padet. Terus apa nak mulai kerja yo bising kan? Ya terus saya nak anu pas nak tamrik ini kok ayamnya yang ni? Nak langsung nandur mulai masis adem ya. Nuansa hutannya ke hutanannya ada. Tiga tahun dari saya 3.5 tahun kerja di Jawa, istri lihat saya kok kayaknya enggak nyaman gitu kan. Sampai 3 tahun. Terus kebetulan ada tawaran itu, wes mas balik Ronowe enggak apa-apa. Yaudah datang tak balik Kalimantan ya. Oh. Istri dulu juga ikut. Anak-anak ini kalau orang apa, tapi cuma gua-gua ya. Orang belum bawa apa pun. Dulu kan sudah minum air mahal. Itulah sudah. Tapi tidak boleh diimani. Gee, aku kan manu buyon mau ni buyon. Tapi ya nambah seni. Gee, ada. Kong lalu, aku tapi kan nak pun rasa itu mereka ni aku suasana kerjanya kan enak ya. Balik omah, nonton pun tenang, enggak busy. Wah, teman mereka mangkat macet, boleh lah. Bodoh. Ya itu kita anu ya. Dari tempat yang padat sendirinya ke tempat yang masih langka, masih sekarang. Tapi niatan kita kan mau berpikir hari ini. Padat rezeki dan tempur di maupun kekondelalah kan balik meneh. Yang penting kita itu gimana bumi kita ini, langit di situ ternyata orang sini apapun baik semua. Kecuali kalau disakiti siapa orangnya yang orang cacing aja diinjak juga. Ya, makanya malam aja nanti mas. Oh nggih, siap. Pun anu tuh pelet sing yang kecil ya. Nomor 2. Ini anu kan ada kolam di rumah, terus nggak lama nggak diurus kan.
masih ada ikannya patin gitu, cuman sedikit, tinggal sedikit Pak Neni sendiri pasti buat makan itu. Buat makan iya, kalau tinggal sedikit pasti udah gede. Iya, terus nganu apa, ah coba cari lele aja lah sudah gitu. Buat ini kelangenan, kalau pagi tuh bangun pagi kan ngasih makan untuk nguri-nguri enggak, ada ayam ada hiburan ya mbak, enten ayam dia nih, ayam tangkok buatan ayam jauh ini kok nganu ya, tapi kan kampung enggak, ayam kampung tinggu nganu kelangenan mbak mbak. Wow, hiburan kami itu mas teringat di daerah. Iya, kita cuman untuk pertetan. Iya. Kalau sekarang kebanyakan karena samping bebannya sebanyaknya ayam potong, akhirnya mencari air. Apa iya. mencari ayam yang biar kampung biar lebih sehat. Lebih sehat. Tapi kalau mas kan untuk hiburan. Untuk hiburan aja. Om aku transfer ya. Ke BRI kah, Mandiri? Mandiri. Mandiri. Nomor rekening kamu? Aman dulu masih di as apa di agro? Enggak, saya sudah di luar. Sekarang ya itulah nyari-nyari ini buah. Ya, itu langkah demi langkah. Apa itu kan hanya namanya batu loncatan ya. Sebuah batu loncatan. Kan anu bantu-bantu ngirim buah dan agro nih gitu. Jadi kalau ini madu sih anu kan bibit lele. Wah, nyanyian dia. Cari-cari terus tanya Pak Dikadirin kan Pak Dik, boleh bibitnya yang dia lele. Gopo lo kan kolam mesek. Bisa lumayan lah kayak lele. Oh iku, telepon Kang Tono iku. Oh iya. Saya juga sama sih masih lagi di sapi nih bareng-bareng. Oh iya, di sapi ya. Lagi sibuk di sapi. Kamami ya? Ya. Berapa mas totalnya? 210. Saya juga kemarin lama di perantauan. Di mana? Brau saya tadi. Oh di Brau. Sering saya dulu ke Brau. Cuman apa benderanya beda juga. Ke Tambang. Iya, saya. Oh iya. Lah kenapa kok anu keluar dari Tambang? Kan close project sis di situ lah. Oh, Sisto. Oh, iya. Nah, mutasian tuh pada kekalteng waktu saya mau nikah waktu itu posisinya. Oh, soalnya anu ya, berarti pas zaman tambang drop-dropnya itu yang waktu tidak boleh keluar itu ekspor itu. Sempat pada banyak tutup itu. Pas masa COVID. COVID. Kirain yang ikut itu. Itu dulu banyak tuh ribuan itu tutup semua tambang itu. Karyawan. Itu 2000-an kalau itu 2015 15 ya? Oh. Jadi saya lulus D3 itu dulu kan bahasanya wah nantinya belum lulusnya jadi maksudnya dari antri satu perusahaan gitu. Jadi pas keluar, pas lulus pas lagi down batu barang $1 ampun pas drop-dropnya saat ini wah kencang batu barang. Jadi lanjut lagi S1 pas lulus langsung masuklah ke Brau. Oh, langsung di Brau, this is. Nah pas mutasian saya tidak ikut PHK jadi ya lanjut lagi di Batu Kajang. Batu Kajang 2022 ada hal yang gak enak. Balik pulang sampai sekarang lu mana kuningan tuh malah joss nunggu situ ya cuman nunggu yang di sini belum kemarin sebenarnya sudah ini sama ada kontak sama yang sedang jalan kan cuma dia carinya main fly. Saya kan lapangan. Oh di mananya? Saya di blasting. Oh di blasting. Blasting sama produksi sih. Oh iya nanti kalau ada itu info teman-teman.
banyak sih teman saya yang di Tambang Berau juga. Teman saya masih senang begini. Iya. Karena senang dan sedikit nambah yang tadi ya. Jadi di dua itu sejauh itu kan padat. Iya. Rapat. Kalau sama aku sama kayak ini. Wah, iku. Ana sek ana dino nopo jare. Iya. Sekarang dibalik. Aduh. Iya. Pisah-pisah enggak apa-apa, yang penting madiang. Kalau sekarang wah, enggak apa-apa. Aduh, wes ning tinggal sedulur, boleh sedulur. Nggih, leres. Dulure wong ado. Nggih. Kali makan ya, siapa saja. Jadi iya. Apalagi kok ingat sak apa se Magelang datang khusus lagi se yang kemarin kan waktu di sini ini kok ya finishing Jogja aduh kok gak nemu katanya timuran nih Jawa Timur Jawa Timur ya Jawa Tengah banyak Jawa Tengah jenten yang banyak Jogja itu SP2 oh SP2 di dekat itu belum jadi itu Jogja wakil oh alah di SP2 banyak Jogja soalnya kata anu nopo yang Jogja yang derek trans juga oke tapi yang jam ini kok rian kalau kecilin alin itu kan bilang nganten wayang apa atau itu terang sih pelakonnya kok tadi ini Gusti Allah nganten enggak lama dengar-dengar kemarau panjang apa gimana itu terus seperti itu terus ya terindah itu mungkin masih daerahnya itu. Nah, kalau yang Jogja yang transten Tanjung Jor nggih kata. Lampung kula teng Lampung. Teng 81 di Lampung tuh malah ada jalur itu namanya Jogja. Kurang Jogja gitu aja. Nggih. Lurahnya Jogja. Kampung teng Tanjung Jor nggih teng Trans Jogja. Nggih, Mbah, matur nuwun kapan-kapan mengke kula sowan mali. Nggih, tambah sedherek. Kula nyangkang mboten sukanya ngobrol. Lah sami. Malah nggih kula kapan-kapan nggih nyuwun ngapunten. Nggih, sampun sehat-sehat Mbah. Sehat-sehat. Mboten ngelaskan ya. Kok anggur. Ah, mboten nopo-nopo wah, repot-repot. Iki kajine sik ndang dilerem iki, Pak. Mas, makasih yo. Ya, sama-sama. Muntah semua ikan ya.